Kondisi Nikita Mirzani di penjara dibongkar Fitri Salhuteru, sebut Niki petarung. Fitri Salhuteru mengaku telah menjenguk Nikita Mirzani di penjara, tepatnya Rutan IIB Serang, Banten. Fitri Salhuteru lantas mengungkapkan kondisi terkini Nikita Mirzani di penjara. Fitri Salhuteru menilai bahwa Nikita Mirzani bertahan dengan baik di penjara. Dia adalah petarung, menurut saya apapun yang dia lakukan, apapun risikonya, dia menerima dengan baik, katanya. Nikita Mirzani ternyata menerima dengan baik apapun risiko yang diterima olehnya. Niki sama saya itu kalau nggak ngomong, kalau nggak ketemu kayak ikan kekurangan oksigen, ketawa-ketawa aja di dalam, terang Fitri Salhuteru. Disampaikan Fitri Salhuteru, sang artis berharap kasusnya tersebut bisa menjadi contoh. Ia tak ingin mendapat perlakuan istimewa yang tidak berperikeadilan. Niki cuma berpesan, kakak tenang, apa yang terjadi dengan diri aku ini, semoga menjadi contoh, katanya. Nanti kalau ada siapapun yang kena masalah hukum, jangan menghindar, jangan tidak diperlakukan sama seperti Niki, terangnya. Kalau ada hal-hal yang misalnya dispesialkan atau apapun, kalian sendirilah nanti yang menilai, dia tidak gentar, tambahnya. Jika ada yang berkasus atau bersangkutan dengan hukum, diperlakukan sama dengan Nikita. Baik itu di kepolisian atau di kejaksaan, dipanggil nggak datang, tangkep, sambungnya. Terkait penolakan penangguhan penahanan, Fitri menghormati keputusan pihak kejaksaan. Ia berharap kasus Niki segera dilimpahkan ke pengadilan. Lebih lanjut, Fitri mengatakan bahwa kondisi Niki baik-baik saja. Ia hanya ingin tak ada orang yang mengaku aku sebagai teman Niki.